meningkatkan akses mengundi di Malaysia. Dalam sistem demokrasi, semua rakyat mempunyai hak untuk mengundi dalam pilihan raya. Namun, hak ini perlu seiring dengan kemudahan kepada rakyat untuk mendapat akses pengundian yang baik. Beberapa halangan untuk akses pengundian telah dikenal pasti di Malaysia. Antaranya adalah 1. Pengesahan pendaftaran pengundi baru yang mengambil masa terlalu lama. 2. Umur had mengundi yang masih 21 tahun ke atas. 3. Penularan wabak COVID-19. 4. Pengundi menetap di luar kawasan pilihan raya. 5. Pengundi menetap di luar negara. 6. Ketidaktentuan tarikh pilihan raya. Dan yang ketujuh, kemudahan kurang disediakan untuk kumpulan seperti banduan, orang kelainan upaya OKU dan pengundi yang sakit. Hak mengundi dalam pilihan raya adalah satu hak asasi rakyat. Kerajaan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempunyai tanggungjawab untuk memastikan undang-undang dan perjalanan pilihan raya mempermudahkan semua lapisan rakyat untuk membuang undi dan memilih kerajaan yang baru. Oleh itu, Bersih 2.0 menyarankan agar pertama, pendaftaran undi automatik dan undi 18 dapat dilaksanakan dengan segera. Melalui cara ini, 5.6 juta rakyat Malaysia akan secara automatik memasuki proses pemilihan tanpa perlu menunggu lama untuk proses pendaftaran dan pengesahan. Kedua, membatalkan pengundian pos domestik dengan menggantikan dengan pengundian awal. Ini disebabkan kurangnya ketelusan dan kepercayaan masyarakat umum terhadap proses pengundian pos yang sedia ada. Ketiga, mengekalkan pengundian pos untuk pengundi yang menetap di luar negara. Saranan Global Bersih pada tahun 2019 untuk memperluas kategori undi pos kepada pengundi yang tinggal di Singapura, Brunei, Kalimantan dan Selatan Thailand harus diterima pakai. Keempat, meluaskan pengundian awal kepada pengundi tidak hadir dari Sabah dan Sarawak yang menetap di Semenanjung Malaysia dan mereka yang sebaliknya. Ini membolehkan pengundi yang Sabah dan Sarawak tetapi menetap di Semenanjung Malaysia dan mereka yang sebaliknya untuk mengundi di pusat pengundian awal berpusat di seluruh negara. Perkara ini dapat meningkatkan akses untuk mengundi sekaligus mengurangkan risiko penularan COVID-19 di seluruh negara dan mengurangkan kos perbelanjaan kapal terbang. Kelima, memperbaiki syarat pengundian awal bagi anggota tentera dan polis dengan memastikan bahawa pengundian awal dilaksanakan tanpa kehadiran pegawai atasan mereka dan tiada syarat lain untuk memastikan mereka dapat mengundi secara rahsia dan bebas. Keenam, meningkatkan akses ke tempat mengundi di kawasan pedalaman. SPR perlu memastikan terdapat banyak pusat mengundi di kawasan pedalaman, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Hal ini untuk mengatasi masalah logistik yang dialami oleh pengundi di kawasan pedalaman, di mana mereka mengambil masa beberapa jam untuk tiba ke pusat mengundi. Kesimpulannya, kerajaan perlu mempertimbangkan cadangan-cadangan ini bagi memastikan semua rakyat dapat melaksanakan hak mengundi mereka dengan senang dan pilihan raya dapat diadakan dengan terkawal dan selamat walaupun semasa pandemik COVID-19 ini. Akhir kata, mudahkan undi, hak semua. Untuk laporan terperinci, sila layari www.bersih.org.